guys, gue Zaking. Di video kali ini gue mau ngasih tau tutorial lengkap cara hack skin dengan script Mobile Legend ya. Jadi ini lagi viral, yaitu script Mobile Legend, yaitu kita bisa pakai skin yang kita mau secara gratis dan tidak di banned. Ini sama sekali nggak ngerut, nggak anti ban. Habis itu ini kalian nggak perlu pakai game Guardian ataupun apa segalanya. Yang kalian butuhkan cuma 3 hal. Yang pertama Mobile Legend, ini wajib banget ya. Kalian ini main apa ya? Nggak mungkin AoV ya bro. Lalu yang kedua Z-Archiver. Z-Archiver ini fungsinya untuk, ya kalian lihat sendiri ya, gue jelasin. Pokoknya ini untuk ekstrak filenya. Dan yang ketiga itu adalah script skin yang kalian mau pakai secara gratis. Jadi script skin itu misalnya kalian mau coba pakai skin Saber Legend. Nah, kalian lihat di deskripsi video ini karena ada kumpulan file-file script untuk kalian pakai skinnya. Jadi ada filenya, sesuai aja, nanti ada linknya di setiap skin. Misalnya Saber Legend, baru ini ada link downloadnya. Jadi kalian tinggal pencet salah satu link downloadnya di deskripsi video ini. Jadi gua ada beberapa script. Ini ada script ini. Jadi kalian tinggal pilih aja ya, ada epic, ada special, ada legend ya. Jadi sini gua akan coba Saber Legend. Nah, jika kalian mau pilih yang lain itu terserah. Jadi sini gua akan kasih contoh, yaitu Saber Legend. Gua udah download skin Saber Legend-nya, baru kalian langsung ke aplikasi Z-Archiver-nya. Guys, jadi ini adalah tampilan utama aplikasi Z-Archiver. Jika kalian udah masuk ke aplikasi Z-Archiver-nya, kalian langsung aja cari file download. Ini kan ada berurutan ya, 1, 2, 3, A, B, C, D. Nah, kalian cari di bagian D. Ini ada download di sini, download. Nah, download, lalu kalian pencet. Lalu kalian cari file yang udah kalian download tadi. Itu kan S Saber ya, gua Saber. Saber kalian, nah ini Saber Legend FA Gaming. Kalian pencet, baru kalian pencet sekali aja, baru ekstrak. Baru habis kalian pencet ekstrak, nanti tek ke gini aja guys ya. Lalu kalian pilih di atas ini Devi Storage. Ya, paling atas ini Devi Storage. Nah, jika kalian udah masuk sini, ini akan kembali ke awal. Lalu kalian pilih Android. Habis itu data, cari com.mobilelegend. Kalian tinggal cari gambar ML. Kita akan cari dulu ML di sini. Mana ini ML-nya, cu? Nah, ini com.mobilelegend. Lalu kalian ke file Dragon Asset Dokumen Android. Nah, habis di sini kalian tinggal tekan aja. Oops. Nah, jika udah, kalian langsung aja keluar dari aplikasi ini. Dan kalian lihat di aplikasi Mobile Legend. Nah guys, jadi gue udah di aplikasi Mobile Legend-nya dan kita langsung aja ke cek hero Saber. Ya, jadi misalnya kalian cek hero sesuai script yang kalian mau tadi. Misalnya kalian tuh coba skin epic-nya Leslie. Nah, kalian ke hero Leslie untuk ngeceknya apakah berhasil atau enggak. Jadi tadi gue kan udah anu script-nya Saber Legend. Jadi kita akan cek di hero Saber-nya. Yap. Nah, jika kalian langsung dapetin skin Saber yang kayak gini sesuai skin yang kalian ekstrak tadi scriptnya, jadi kalian langsung bisa. Ini artinya udah berhasil. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisan Cina-Cina. Ini tandanya udah berhasil ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini kalian terserah, tinggal kalian mau main custom, ranked ataupun klasik bisa. Ini enggak dibanned ya, guys. Ini enggak dibanned sama sekali. Jadi kita langsung aja tes custom. Kita akan pakai Saber. Kill all and one.
Oke, jadinya skin legendnya cuy, mantap banget. Wow, legend gratis bung. Oke, ini akan bisa lihat sendiri buktinya. Ya guysnya, jadi gini udah gua masuk, udah masuk ke permainannya dan kalian bisa lihat sendiri ini adalah si skin sabernya ya. Jadi ini work ya semua skin. Jadi kalian bisa coba semua skin yang kalian mau. Mau itu skin epic, special, legend pun bisa. Ini buktinya ya. Skin legend aja bisa, apalagi skin epic atau special yang di bawahnya skin legend. Ya jadi bagi kalian yang mau coba trik ini silakan coba, mumpung Monton belum baikin fix ini. Nanti misalnya Monton udah baikin fix bug ini, kalian akan gak bisa lagi deh nyoba skin gratisan kayak gini ya. Jadi ini gak kebanyakan sama sekali. Kalian bisa nyoba suka kalian, mau di ranked, classic ataupun custom, biar kalian bisa senang-senang aja gitu. Ya jadi mungkin itu dari gua guys. Semoga kalian senang dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan gua ada informasi bahwa gua lagi ngadain giveaway skin Starlight Cyclops. Dan bagi yang mau ikutan caranya itu gampang. Kalian tinggal subscribe, like, dan komen alasan ID dan e-game name Mobile Legend kalian. Untuk kalian bisa cek deskripsi video ini atau kolom komentar di bawah untuk giveaway lengkapnya ya. Gua Zaking and bye. So